Hai, assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game. Jadi untuk video hari ini, mana akan main game Cooking Simulator. Mana kan sekarang ni bulan puasa lah kan, jadi Iman nak masak untuk jual dah berbuka. Tapi bukan sahaja untuk Iman, tapi juga untuk pelanggan Iman di luar sana lah. Hari ni makan jadi chef, harap-harapnya chef 5 bintang lah guys. Kalau korang nak tahu Iman masak apa hari ni, tontonlah sampai habis. Dan juga jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tune, jom kita masak. Okay, so first thing first, kita punya jual dah berbuka hari ni. Korang tengok dekat sebelah atas lah, Iman ada baked trout, kita ada grilled tuna steak, fried shrimp, lobster tail cook in, alamak, white wine pula. Abaikan je lah, anggap air kosong je lah. Dan kemudian kita juga ada salmon steak and boiled potatoes. Itulah adalah antara 5 ingredient, 5 makanan yang Iman akan masak hari ni. So, harap-harapnya menjadilah ya, harap-harapnya menjadilah. Takut bukan apa, kalau Iman ni masak tak jadi, pelanggan tak suka tak best juga kan. Pelanggan dah bayar mahal-mahal, Iman pula masak ala kadar je. Okay, so basically ini adalah dapur Iman. Iman dah sediakan lah dengan dia punya rempah-rempah dekat sini. Kemudian kita ada beberapa minyak, sunflower oil dan sebagainya. Dan kemudian kita boleh skip preparation phase lah untuk mendapatkan menu pertama hari ini. Okay, nak kena masak apa ni? Itu dia, lobster tail lah yang ni kita nak kena masak ni. Okay, kemudian yang ni peti. Ui, ada dua order ke? Ui, yelah, ada orang minta dua order lobster tail. Famous betul lobster tail ni, sampai minta dua sekaligus. Okay, lobster tail ada dekat belakang ni. Inilah dia, orang kata sebagai chef ni memang susah sikit lah untuk menyediakan makanan sedap-sedap untuk orang kata pelanggan Iman yang setia. Okay, kemudian kita tengok dah ada guidance dekat sini. Kita nak masukkan white wine. Oh, kena masukkan dalam pan semua ni. Okay, kejap. Mana kita nak ambil lobster Iman ni, masuk dalam pan. Gitu. Kemudiannya kita nak kena masukkan 20 ml. 20 ml, 20 ml. Taruh sikit, biar orang kata secukup rasa. Itu dia. Tak banyak sangat, tak lebih sangat, biar orang kata sedang-sedang gitu. Okay, kemudiannya kita nak kena masukkan bay leaf dry. Kemudian kita nak masukkan cayenne pepper. Okey, sabar ya. Cayenne pepper tak silap Iman dekat sini tadi. Sudah manalah. Okey, yang ini kita nak kena ambil, masukkan 5 gram saja. 5 gram saja, tak nak lebih. What? Kemudian mana lagi satu ah? Lagi mana yang punya satu lagi tu, tak hilang, tak jumpa pun. Cayenne pepper powder eh. Yang ini pun cayenne pepper powder pun nak kena masukkan 5. Okey, biasa cukup rasa orang kata. Kemudiannya kita nak kena masukkan, nak kena boil selama 60 saat lah. Okey, tak nak lama sangat. Kalau lama-lama sangat nanti habislah, hangus, tak sedap jadi dia. Okay, kita nak kena letak balik elok-elok. Okey, kemudian kita nak kena ambil lagi satu pan lah, sebab memandangkan kita ada dua bahan hari ini. Ada dua bahan hari ini. Kita letak sini kejap, kita ambil lobster ni, masuk dalam ni. Kemudian nak kena ambil lagi cairan ni, cecair ni, nak kena masukkan 10 ml. Okey, cun. Alamak, lebih pula merasa tapi tak apa. Okay, kemudian kita nak letak sini balik. Campurkan dengan cayenne pepper powder ni 5 gram. Biasa cukup rasa. Satu lagi. Pak. Okey, cun. Kemudian nak kena ambil lagi satu ni, bay leaf. Bay leaf ni masukkan 5 juga. Iman nervous sikit lah bila nak masak ni. Iman risau bukan apa tau. Takut nanti Iman punya masakan ni tak sedap. Itu satu hal sama. Dan kita nak kena masak selama 1 minit eh. 1 minit ini melebihkan sikit lah. Okey, cukup je 1 minit kita terus masak je. Nak kena monitor samalah. Tapi bagusnya dalam game ni dia ada stopwatch. Bila ada stopwatch, jadi kita boleh monitor lah. Kita boleh tengok. Kalau jam kita tu berbunyi, maksudnya masakan kita tu dah hampir siap lah. Okay, kita tengok dekat sini. By the way, kalau nak masuk makanan, kalau nak masak makanan laut ni kan, dia punya masakan dia, dia cepat masak. Bila dia cepat masak, dia akan jadi cepat sangat overcook. So kita nak kena tengok elok-elok lah. Okay, di samping itu juga kita nak kena sediakan lemon juice dan juga clarify butter. Dan kena serve kan. Okay, yang ini akan masuk dalam ni lah, dalam plate yang sederhana ni. Basic plate sahaja Iman letak dekat sini. Okay, dua-dua Iman letak dekat sini sebab memandangkan kita ada dua hidangan untuk lobster tail. Famous jugalah, Iman boleh katakan Iman pun suka dengan lobster tail lah. Macam mana dengan korang semua, minat tak makan lobster? Observe. Okey, dah nak masak ke kita punya lobster ni? Kita tengok, kita tengok. Okey, merasa macam dah masak je ni. Oh, okey, mana tutup. Tak nak bagi overcook. Okey, letak sini. Satu di sini dan satu lagi di sini. Kemudian kita nak kena masukkan cecair sebanyak lemon juice dan juga clarify butter. Okey, sekejap. Lemon juice. Okey, dah kita ambil clarify butter dulu. 10 ml. Oh, jangan lebih. Okey. Alamak, tertumpah pula. Aduh, ini nak kena lap je ni. Dia letak 10 je. Okey, cun. Jangan lebih-lebih, nanti tumpah. Okay, kemudian clarify butter. Lemon juice. Oh, lemon juice yang inilah, kita bagi rasa masam-masam sikit. Dia letak 10 juga. Okey, cantik. Kemudian lagi satu hidangan ni pun sama, letak 10 juga. Tumpah nanti. Okey, cun.
Ada tumpah si. Tumpah Kim punya ni. Lah. Adulah. Kena letak balik lemon juice ni. Macam mana boleh tumpah? Imam tak tahulah kenapa boleh tumpah. Padahal Imam tak pegang berpinggan dia. Aduh, wai. Okay, dah letak. Oh. Kenapa dia macam ni lah? Takpelah, Imam hantar je lah. Kita tengok macam mana. Okay, satu ni Imam hantar. Hidangan pertama siap. Okay, kita hantar dulu. Kita nak tengok apakah feedback customer tu. Tolonglah bagi sedap. Dia punya taste dua je. Imam punya fan turun. Kita tengok sikit komplain daripada customer ni. Kenapa ni? Ada apple. Ada... Iyakah? Alamak, sampai macam tu sekali eh. Apa yang buatkan tak sedap ni? Alamak, alamak, alamak. Malu Imam kalau macam ni. Zam kena servis kena terbaik. TikTok. Aduh lah. Teruk juga masakan Imam ni sebenarnya. Okay, ni kena letak tiga. Tadi Malu pernah letak ni sebenarnya. Okay, takpelah. Harap-harapnya untuk hidangan lobster tail yang kedua ni. Tolonglah bagi yang sedap lah dekat customer kita ni. Okey, yang ini okey, yang ini okey. Yang ini taklah mengecewakan sangat macam lobster tail yang tadi tu. Yang tadi tu 2 bintang je dia bagi. Tapi mengikut daripada komplain customer tu, bagi tahu terlalu banyak cecair dekat sini. Paper pun terlalu banyak, bay leaf pun terlalu banyak dan juga lobster tail tu daripada segi masakan dia tak nice lah orang kata. Tapi tak apa, ada improvement jugalah compare dengan lobster tail yang pertama tadi. Dan sekarang kita akan masak shrimp pula, udang. Okey, ada lagi lobster tail. Ya Allah, hari ni memang famous betul yang order lobster tail. Ikan salmon, ikan cod tadi yang order lagi. Okey, kemudian kita nak kena ambil pan dekat sini. Mana pan Iman? Okey, yang ini macam biasa kita nak kena buangkan dulu dia punya bahan yang tadi sebab Iman dah masukkan tadi apa tu? Dia kata mixture yang lain tadi. Dah ada cecair yang lain. Jadi Iman nak kena buang terlebih dahulu lah. Okey, kemudiannya dekat pan ni sekarang kita nak kena masukkan clarify butter 30 ml, salt dan juga black pepper. Okey, kita ambil clarify butter tadi yang ini 30 ml. Okey, letak 30 ml biar secukup rasa, jangan banyak-banyak nanti dia komplain. Okey, lebih 2 ml tak apa. Kemudian kita nak ambil black pepper dengan salt. Black pepper dengan salt ni 10 gram. Okay, tabur dulu garam. Marvelous. Okay, cun, kita ambil pula black pepper guys. Black pepper. Iman, korang tengah tengok tu jangan lapar sangat lah. Iman pun terlio ni masak ni. Walaupun dalam game saja, tapi bila fikir balik udang, sedapnya lah. Okay, ni nak kena hati-hati, ada cecair dekat sini. Kemudian kita nak ambil lobster lah. Lobster pula udang. Okay, 1, 2, 3. Kita ambil 6 eh. 4, 5 dan 6. Okay, cun, tutup balik. Kemudian kita letak bawah ni. And dekat sini kita nak kena fry selama 50 saat. Okay, 50 saat. Okay, jadi 50 kita letak dan kita panaskan. Begitu. Kemudian nak kena potong lemon pula guys. Potong lemon. Lemon, mana lemon, Iman tak ambil pula. Okay, lemon kena ambil lemon ni. Potong kepada 4 bahagian. Okay, ready. Pegang pisau ni kena hati-hati sikit. Kena fokus sikit. Okay, 1. Kemudian 2. Okay, itu dia. Just nice potongan Iman. Tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Orang kata, mwah, just nice. Nice. Dan kita nak kena ada parsley leaf lah. Iman ambil dulu pinggan ni. Iman rasa macam nak ambil pinggan besar sebenarnya. Tapi tak apalah, pakai je pinggan ni. Parsley leaf Parsley leaf yang ini tak silap Iman. 2, 4, 6. Okay, kemudian kita ambil lemon ni balik. 1, 2, 3, 4. Okay, nanti kita punya shrimp tu siap. Okay, dah siap dah. Dah siap dah. Sekarang barulah kita boleh ambil kita punya udang ni. Okay, kita. Okay, so far daripada apa Iman tengok, warna udang ni nampak masak lah. Nampak tu guys. Nampak menyelerakan sungguh. Tapi sebelum tu biar Iman tak gambar dulu. Nampak lawanya. Okay, 3, 2, 1. Kecepat. Gitu. Nampak tu guys. Terlio Iman tengok macam ni. Dan kemudian kita hidangkanlah dekat customer kita. Okay, apakah feedback dia? Adakah dia suka atau tidak? Itu dia. Full star guys. Full star. Semuanya 5 bintang bagi dekat Iman tak ada komplain langsung lah. Menunjukkan memang masakan udang tadi memang special sungguh lah. So right now kita nak kena repeat balik untuk buat lobster tail guys. Memandangkan tadi lobster tail Iman tadi tu tak sedap, jadi kali ni Iman nak cuba dapatkan 100 pula 5 bintang 5 bintang untuk lobster tail Iman. Kita letak sini balik. Okay, tuangkan cecair ni mengikut secukup rasa. Okay, cun, kemudiannya nak kena ambil bay leaf. Okay, bay leaf kita nak ambil ni dulu. Pan ni kejap. Okay, bay leaf nak letak 5 tak silap Iman. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kemudian kanyen. Okay, yang ini kita letak bagi dia pedas-pedas sikit. Baru ada aroma-aroma dia. Taklah tawar sangat kalau makan tu kan. Kemudian kita ambil lobster tail kita. Mana lobster tail Iman? Yang ini. Lobster tail ni mahal tau kalau pergi kedai ni. Serius, Iman tak tipu guys. Letak. Kemudiannya kita nak kena boilkan selama 60 saat. Okay, ni nak kena boilkan selama 1 minit lah orang kata. 1 minit.
Okey, Chun, panaskan. Kemudian nak kena kita apa, sebelum tu kita ada satu hidangan yang baru guys. Salmon stick and boiled potato. Okey, so far dah kalau ada stick, dah kena ada salmon, kena ambil salmon dulu. Mungkin kita nak kena perasakan dulu salmon ni dengan beberapa orang kata rempah. Okey, seperti kita tengok dekat sini, salt dan black pepper nak 5 gram. Okey, kita bagi secukup rasa guys. Okey, 5 gram. Kemudian black pepper pun nak 5 gram juga. Ah, gitu. Okey, Chun. Kemudian kita nak kena masukkan dekat pan. Okey, nak kena masukkan dekat pan. Sunflower oil ni nak 10 tak silap saya. Kita tuangkan 10 biar secukup rasa. Okey, Chun, terlebih pula 2, tapi tak apalah. Bolehlah kalau macam tu. Okey, kita letak dulu salmon kita dekat sini. Sementara tu kita nak tunggu kita punya udang karang kita. Udang karang ajalah, udang karang lah. Lobster kita tu siap. Nampak tu. Okay, sikit lagi dan dia akan masak. Okey, Chun, kita ambil lobster ni. Kita letak dekat sini sekejap. Ya Allah, hai, bersepahnya lah meja tu kan. Ha, jadi serabut bila tengok balik. Kemudian yang lobster tu tadi kita nak kena masukkan lemon juice dan juga clarify butter sebanyak 10. Ah, Iman ni gagap dah cakap ni. Ya Allah. Tuangkan sebanyak 10. Okey. Alamak, lebih pula satu, tak apa. Tak ada masalah. Kemudiannya clarify butter tak silap saya clarify butter, betul tak? Okey, clarify butter dia nak 10 juga. Tuang elok. Okey, Chun. Okey, Chun. Kemudian kita nak masukkan dill fresh 3 gram. Okey, jangan tumpah man. Hidangan special ni. Yang mana tak silap saya yang ini kot. Okey, 1 2 3. Okey, bon appetit. Okay, kita tengok apakah kata customer tadi. Tolonglah bagi full star dekat Iman. Please. Yes, finally akhirnya kita dapat juga berjaya menghasilkan lobster tail dengan orang kata kualiti 5 bintang. Ah, macam nilah. Customer tak ada komplain, tengok. Guest complain, flavor perfect, teknik perfect, temperature perfect. Ah, perfecto saja semuanya. Terima kasihlah. Okay, so right now kita nak masak salmon kita lah. Ha, yang ini yang lain sikit daripada lain. Dan ada lagi lobster tail. Ya Allah, memang suka betul makan lobster diorang ni. Ha, sampai lobster saja hari ni. Okay, untuk ni tadi kita nak kena fry 60 second each side. Okay, yang ini mentukar sikit 1 minit. Dan kita nak kena panaskan. Yang ini mixture ni kita buang dululah. Okay, make sure untuk kita tak confuse nanti. Yang ini tunggu 60 saat. Lepas tu kita nak kena flipkan pula. Setiap side dia kita kena panaskan selama 60 saat. Sementara itu kita nak kena masukkan air dekat dalam pot sebanyak 1000 ml. Yang ini untuk kita panaskan dia punya potato lah. Potatos. Okey, 1000 ml, 1000 liter. Okey, Chun. Kemudian nak kena masukkan garam sebanyak 20 tak silap Iman. Dalam ni nak tabur 20 garam. Tak adalah orang kata tawar sangat potato tu. Biarlah sedap-sedap gitu. Okey, kemudian dekat bahagian potato ni kita nak kena ambil 2. Cukup begitu. Tak payah banyak-banyak sangat. Okey, kita letak sini. Sementara tu nak kena boilkan. Okay, dia nak kena boilkan 120 ya. Tak silap Iman, dalam 120 tu 2 minit lah. 2 minit. Okey, nak kena ambil yang ini. Kita nak ready nak flip dah ni. Okey. Ready semua. Iman risau ni nak flip ni. Okey, 1 2 3. Okey, Chun, just nice. Just nice orang kata. Nice. Letak balik. Yang ini pun kita set kepada 1 minit lah. Kita nak panaskan. Kemudian yang potato tu 2 minit. Sekejap. 6. Betul lah 2 minit. Betul. Iman pula confused. Okey, 2 minit settle. Lepas tu kita nak kena serve kan dekat plate. Settle lah. Okey, jom kita masak balik. Lobster tu minat betul lah orang dengan lobster ni. Okay, salmon Iman dah siap dah guys. Kita ambil pinggan yang macam ni lah. Okay, kot basic plate ni. Letak yang ini, nampak tu warna salmon Iman. Supposedly sepatutnya warna salmon ni elok lah. Sementara tu kita nak tunggu dulu kita punya boiled potato tu masak. Kita nak kena set dulu lah untuk salmon, iaitu sebanyak 60 saat, which is minute lah. Okay, kita masak. Itu dia. Come on. Telio pula lah Iman tengok dekat sini. Iman nak tanya dekat live chat, antara salmon, shrimp dan juga lobster, mana yang korang paling minat sekali nak makan? Kalau pada Iman, Iman suka lobster lah. Lobster paling dia memang mahal, tapi Iman boleh katakan kita bayar tu berbaloi lah dengan apa yang kita makan. Pada Iman macam tu lah. Okay, nak tunggu potato ni siap ni. Cepat nak tunggu potato ni siap ni. Customer dah lapar sangat dah ni. Iman yang masak ni pun lapar tau. Macam nak berbuka je. Sekarang baru dalam 1:30. 1:20. Aduh lah.
Okey, kita ambil satu, kita ambil dua. Okey, jangan jatuh ya. Ini kalau jatuh ni habis dah iman. Okey, dan sekarang ni kita hantar kita punya salmon dan juga ball potato. Apakah jawapan diorang? Itu dia, hampir. Hampir nak full star kan. Nampak tu sikit je lagi. Tapi tak apa, Iman berpuas hati lah dengan masakan Iman tadi ya. Segala kekurangan tu maafkan Iman lah ya customer. Tak semua orang itu perfect. Dan juga ada lagi lobster. Ya Allah, lobster sahaja diorang ni. Ish. Lobster sahaja hari ni menu. Menu utama kita lobster. Padahal banyak lagi Iman masak sebenarnya. Ada ikan cod kan. Tapi diorang paling minat sekali lobster lah. Alright, tolonglah bagi yang ini elok. Bagi yang ini elok. Kalau boleh perfect tu lagi bagus lah orang kata. Dan hasilnya ialah, itu dia pun sama, sikit lagi nak perfect. Kita tengok sikit ada tak komplain kenapa macam ni. Okey je semua. Mungkin cita rasa diorang lain-lain lah kot. Lain customer tu lain cita rasa dia. Tapi tak apa, Iman berpuas hatilah dengan lobster tail Iman tadi. Dan dekat sini kita ada baru nak masuk grill tuna steak. Ui, 3 order serentak. Astagfirullahalazim. Habislah Iman kalau macam ni. Habislah Iman kalau macam ni. Sekali 3 ya. Ish. Habis. Okey, yang ini Iman masak je dulu. Memandangkan yang ini kuali yang menggunung untuk lobster tadi. Okay, kita panaskan terus. No problemo. Untuk grill steak pula kita ambil tuna dulu. Iman dah start rushing tadi. Dah start sibuk dah ni. Yang ini ikan lain-lain lah. Kita ada tuna dan juga ikan trout. Yang ini ikan lain lah. Yang ini baru masuk orang kata menu yang baru. Ya Allah, hidup Iman tersumbat. Kita ambil salt 5 gram. Okay, garam 5 gram. Lepas tu black pepper pun 5 gram juga. Biar secukup rasa orang kata. Tak adalah tawar sangat makan nanti. Okay, kemudian kita nak kena grill kan. 80 second each side. Grill 80 second each side ya. Ambil yang ni 80 second sama dengan 6. Okey. 7, 8. Okey. 1, 2, 0. Okey. Kita dah grill. Kemudiannya juga kita nak kena potong lemon sebanyak 4 bahagian. Lemon toss. Okey. 4 bahagian. Potong. Ready. Oh. Dan satu lagi. Yes. Perfecto. Itu orang kata. Okey. Lobster pun nak siap. Mana pinggan Iman tadi? Jangan lupa pula ambil pinggan. Waduh, Iman kawat gini. Kita ambil yang ini. Lobster tail ni pun Iman dah buat banyak kali dah tadi. Verify butter kita letak sebanyak 10. Bila kita dah buat banyak-banyak, dah buat banyak kali ni, memang kita akan teringat lah dia punya cara masakan dia sebenarnya. Mudah je. Awal-awal tu mungkin korang akan pening sikit. Tapi lama-lama, okay, cun. Siap dah kita punya hidangan lobster ni. Dengan sentuhan terakhir, kita nak kena masukkan dill fresh sebanyak 3 gram. Satu lagi. Okay, just nice orang kata. Perfect tu. Dan jawapan daripada customer tu ialah, tapi sebelum tu Iman tak gambar dulu. Tak gambar dulu, nampak tu lobster kita guys. Iman tengok pun terlio. Waktu bulan puasa ni memang cabarlah kalau macam ni. Dan kita nak hantar kepada customer kita. Jawapannya ialah, hasilnya kita tengok berapa bintang boleh kita dapat. Itu dia. Sayang sekali. Sikit lagi nak dapat 5 bintang tu kalau korang tengok betul-betul kan. Kita tengok ada tak komplain. Tak ada komplain, semua okey. Tapi itulah Iman kata, mungkin daripada segi cita rasa customer tu lain orang lain kan. So tak apa, ada lagi new order. Ya Allah hai. Kemudian ni baked trout juga. Okey, kita nak ambil ikan trout. Yang ini ikan trout nama dia. Letak dekat sini. Kita nak kena perasakan dengan black pepper time dengan dill. Okey, black pepper. Allah, Sudah masak. Kita ambil yang ini. Kita nak flip dulu. Elok-elok. Dan kita flipkan terus lah. Kita flipkan terus. Kita set balik masa 1 minit. Alamak, jatuh pula. Waduh, jatuh pula. Macam mana boleh jatuh kalau macam ni. Yang ini pula kita sambung balik eh. Baked trout kita nak masukkan black pepper tim dan juga dill. Okey, black pepper 5. Kita letak bagi secukup rasa lah dia punya black pepper dia. Okay, kemudian mana lagi. Okey, tim pun sama 5 gram juga. Gitu. Kemudiannya dill. Ada tak dill? Dill pun 5 gram juga. Banyak dia punya rempah-rempah dekat sini. Jadi memang kurang company sedikit lah. Kita nak kena ambil yang ini. Masukkan dalam oven tak silap Iman. Kita nak kena bake kan selama 90 saat. Okay, letak paling atas sekali. Okay, 6, 7, 8, 9. Okay, 1 minit 30. Kita pun panaskan. Masuk dalam oven. Okay, cun. Kemudiannya pun, yang ini pun menggunakan lemon sama lah. Okay, menggunakan lemon sama. Kemudian, Iman lupa kan, sebenarnya kita ada lobster tadi. Lobster ni kita just panaskan. Memandangkan kita dah ada dia punya, orang kata, cair tadi. So, kita pakai yang sama je lah. Mudah. Tak perlu pening kepala. Okay, siap kita punya tuna siap dah.
Okey, untuk tuna tadi kita nak tengok balik. Untuk tuna tadi, okay, kita ambil yang ini, pinggan ni. Kita ambil tuna. Okey, daripada segi masakan ni, marah harapnya masaklah. Apa yang paling teruk sekali sebagai chef, bila kita hantar makanan, makanan tu tak masak. Memang marah betul lah kalau macam tu. Kalau menjadi customer pun marah. Okay, yang ini kita ambil dua saja oregano. Dan kita nak hantar kepada customer kita lah. Okeylah, apalah kata jawapan customer kita. Bagilah 5 bintang tau. Wow. Tak sampai 3 bintang pun. 2 bintang je. Kenapa yang kita tengok sikit daripada komplain dia? Heating mistake. Grill tuna steak. Nampaknya macam cakap tadi, tuna tu sendiri mungkin dia tak masak sepenuhnya. Yang hantar dalam keadaan dia mentah. Itu yang menyebabkan mendapat bintang 3. Tak sampai 3. 2. 2 lebih je. Aduh, itulah dia. Nak kena belajar ni kalau macam ni. Okay, takpelah, kita belajar daripada kesilapan. Okay, kemudiannya kita nak kena ambil yang ini dulu. Yang ini pun dah nak siap dah ni. Supposedly siap dah merasa ni. Kita ambil ikan kita. Panas. Pegang-pegang tangan je guys. Kita nak kena ambil limau. Lemon. Pun sama, potong pada 4 bahagian. Okay, potong pada 4 bahagian. 1 dan 2. Okay cun, just nice. Kemudian kita nak kena ambil horse radish Tok Sulaiman. Nak kena masukkan 5 gram. Nak kena perisakan kita punya ikan ni dengan horse radish lah. Okay, 5 gram settle. Kemudian kita ambil lemon. Ikan terdapat menyelirkan sungguh lah. Dan kita nak kena letak parsley leaf. Sentuhan terakhir kita. 2, 4 lagi, 1 lagi. Okay cun. Harap-harapnya ikan ni masak dengan sempurna lah. Bagi Iman 5 bintang lah. Tolonglah Iman, harap-harap macam tu lah. Harap-harap custom memang suka. Jawapan. Apa komplain dia? Clarify butter caught. Sejak bila diorang rasa benda ni ? Caught unwanted. Kenapa ? Lama. Aduh sayangnya. Apa yang salahnya? Tak boleh lah kalau macam ni. Sedih lah kalau macam ni. Aduh, stres lah kalau macam ni. Masakan Iman customer tak suka ni. Macam mana ni guys? Seafood ni. Hari ni tema kita seafood tau. Sedih lah kalau macam ni. Aduh lah. Tolonglah yang ni lobster ni bagi full star. Okay. Full star. Please. Kita tengok apakah jawapan daripada customer. Itu dia. Tak sampai juga full starnya. Dia dapat nak sikit lagi nak 5 star. Takpelah, yang pastinya semua perfect. Itu dikira bagus lah. Sekarang ni Iman rasa yang ni OD yang terakhir kita, which is kita nak buat fried shrimp. Tak, ada lagi lobster tail. Ya Allah, famous betul lobster tail Iman rasa ni. Betul-betul famous. Dan sekarang ni kita nak kena ambil pan untuk masak, orang kata, udang shrimp. Clarify butter ni nak 10, tak silap Iman. Clarify butter nak 30. Salt. Okay, yang ni nak 30. Okay, boleh kita tuang. Bagi cukup 30. Alamak, lebih pula. Lebih sikit lah, lebih sikit. Tak apa kot kalau macam tu. Kemudian nak ambil salt pula. Nak ambil yang ini. Tak sini. Salt dia nak berapa tadi? Dia nak 10. Salt dengan black pepper dia nak 10. Kita letak. Bagi secukup rasa. Okey, kemudiannya black pepper pula guys. Black pepper pula. Okey, letak. Bagilah cukup 10. Gitu. Kemudian kita nak ambil udang. Udang ni tak silap memang kita ambil 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey cun. Kemudian kita nak kena panaskanlah udang ni selama 50. Ambil masa. Okay, sekejap. Dan kita panaskan. Okay cun. Okay, so right now Iman nak tunggu udang Iman masak guys. Udang Iman masak. Okay, tutup api dulu. Okay, letak balik dekat sini. Kemudiannya yang ini perlukan lemon ya. Yang ini perlukan lemon. Okay, kita ambil yang ini. Iman tahu ada lagi hidangan daripada lobster tail masuk sebenarnya. Order baru masuk. Okay, kita ambil lemon ni, letak sini. Jatuh. Alamak, lemon jatuh pula. Ambil je lah. Terjatuh lagi. Lemon jatuh. Takpelah, customer tak tahu. Aduhlah, kita ambil udang ni. Daripada segi, daripada warna udang ni, Iman tengok dah masak sungguh dah. Masak sungguh dah ni. Sedap sangat dah ni, Iman tengok ni. Dan kena letak parsley leaf 6 gram. Okay, 2, 4. Dan satu lagi 6. Terjatuh pula satu tu. 6, okay, cukup. Kita tengok apakah feedback daripada customer itu dah. Kita tengok. Bagi Iman 5 bintang. Iman craving 5 bintang sekarang ni. Alamak, 4 bintang sahaja ya. Kita tengok sikit daripada komplain dia sebab apa. Mungkin disebabkan ada sunflower oil. Lepas tu salmon fillet. Yelah, tadi kan Iman panaskan salmon. Tadi Iman tak buang lagi. Iman tak cuci pan tu tadi tu. Sebab tu ada rasa salmon-salmon tu tadi. Dia tak apalah. Tak apalah kalau begitu. Kena be extra careful lah lepas ni ya. Okay, yang ini pun Iman dah boleh tutup api dia sebenarnya. Yang ini pun boleh buang. Nampak tu, kita boleh buang . Cecair-cecair yang kita tak nak tu, kita dah boleh buang siap-siap lah. Ada 2 hidangan lobster yang dekat sini. Tapi serius Iman cakap, hari ni memang pelanggan Iman sangat sukalah dengan lobster tail Iman. Mungkin hari ni special, orang kata special menu. Hari ni je Iman akan jual lobster tail. Lepas ni tak jual dah. Itu yang dia kata special limited edition tu. Alright. Okay, yang kotak ni Iman nak ambil. Kejap nak alihkan. Buat serabut kepala Iman je kotak ni. Tak sini.
sini. Ah, tak sini. Ah, duduk situ dan diam. Okey, kita tunggulah dulu. Kita punya lobster ni siap ya. Okey, sekarang ni siaplah hidangan lobster Iman eh. Ah, siap dah dua-dua ni. Tapi Iman tak tahulah kenapa color dia tak dekat sini. Kita nak kena ambil deal ni sebanyak 3. Okey, siap pun dua lobster Iman. Iman rasa ni menu terakhir dia kot. Ah, hidangan terakhir Iman lah sebelum Iman menutup kedai untuk hari ni. Dan itu dia. Ah, tak dapat juga 5 bintang penuh. Tapi tak apa, Iman dah puas hati sangat dah. Ah, lobster tail ni pun bukanlah orang kata satu hidangan yang mudah untuk kita buat eh. Ah, sebab nak kena teliti lah. Sebab macam seafood ni macam cakap, dia memang senang masak. Bila senang masak, dia akan cepat sangat overcook. Jadi kita nak kena monitor selalulah kita punya hidangan tu. Ah, dan Iman punya yang terakhir ni, kita nak tengok sikit apakah feedback daripada customer kita. Itu dia. Apakah feedback daripada customer Iman? Bagi 5 bintang atau tidak? Oh, masih lagi tak berjaya mendapatkan 5 bintang. Tapi tak apa, Iman tak ada masalah dah. Guest complain, semua perfect. Flavor perfect, technique perfect, temperature perfect. Marvelous, marvelous. Ah, itu dah chef Iman eh. Ah, I am so proud just with anti people on dirt find on about your skill. This was the last order for today. When you are done, prepare for tomorrow. Itulah dia guys. Settle dah. Ah, Iman punya masakan menu untuk hari ni lah. Orang kata tema dia seafood, yang mana Iman dah masak tadi salmon, Iman masak tuna, Iman masak lobster dan juga shrimp sama lah. Tapi hidangan paling banyak sekali Iman masak hari ni adalah lobster tail lah. Mungkin orang kata special menu lah kot hidangan hari ni. Ah, okeylah dia, sampai di sini sajalah video untuk hari ini. Itulah dia Iman plan untuk buat satu series mengenai dengan game cooking simulator yang dimana Iman akan masak pelbagai jenis hidangan sempena bulan puasa ni lah. Jadi apa pendapat anda guys? Hari ini kita buat tema seafood. Mana tahu untuk next video Iman nak masak orang kata tema daging pula ke, itik ke, ayam ke, steak ke. Masak steak pun sedap guys, tapi memang sedikit mencabar lah. Dan diharapkan terhibur untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Selamat berbuka kepada anda semua. Okay, kita jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum. Game on. Bye bye semua. Ciao.